Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idham Aziz, mengunjungi Panglima TNI Hadi Cahyanto di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Belum diketahui pasti maksud tujuan kedatangan Kapolri ke kantor Panglima TNI. Pasca dilantik di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz langsung mengunjungi Panglima TNI Hadi Cahyanto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Kapolri bersama staf dari Mabes Polri pun melakukan pertemuan dengan Panglima TNI secara tertutup di kantornya. Kurang dari satu jam, Kapolri keluar dan didampingi keluar oleh Panglima TNI. Dan keduanya tidak memberikan keterangan apapun atas pertemuan tersebut. Icu Bransky memberitakan dari Jakarta.